Shalom, selamat siang Bapak Ibu orang tua, murid-murid kelas 4. Saya Miss Tia, Mr. Govin, Miss Agnes dan juga Miss Eka akan menjelaskan secara singkat overview dari tema 2 kita yaitu force and motion. Adapun periode untuk unit 2 itu dimulai dari tanggal 19 September sampai 4 November. Berikut deskripsinya, Yang pertama, biblical worldview kita adalah our universe belongs to God, di mana kita akan mau mengarahkan anak-anak untuk melihat kebesaran Tuhan melalui setiap ciptaannya terkhusus dari force dan motion. Berikutnya Nah, ini dia enduring understanding yang diharapkan anak-anak untuk memiliki pemahaman sepanjang hayat. Yang pertama adalah relasi antara gaya dan gerak yang didemonstrasikan dari hukum-hukumnya alam. Hukum-hukum alam yang tentu Tuhan yang sudah ciptakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah manusia itu diberikan kebijaksanaan wisdom bagaimana anak-anak boleh mengaplikasikan um, hukum alam tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Hukum alam di sini maksudnya adalah force and motion. Berikutnya adalah essential questions yang anak-anak diharapkan diekspektasikan bisa menjawab sampai akhir nanti kita menutup unit 2 adalah yang pertama apa sih relasi antara gaya dan juga gerak Kenapa gaya dan gerak itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya Kemudian yang kedua adalah bagaimana hukum alam yang Tuhan ciptakan itu dapat diimplementasikan untuk tentunya menopang atau membantu kehidupan manusia atau di dalam aktivitas kita sehari-hari berikutnya adalah karakter um, building akan disampaikan oleh rekan saya yang berikutnya. Baik, selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Ibu semua. Nah, di sini selanjutnya adalah karakter building. Saya akan sampaikan mengenai karakter uh, building dan se slide-slide selanjutnya. Yang pertama itu mengenai respect. Jadi anak-anak akan belajar di sini untuk karakter building untuk belajar untuk respect bapak ibu ya di mana anak-anak untuk dapat menghargai dan menghormati orang lain dan juga menghormati Tuhan. Nah di sini ada ayat Alkitabnya yang terambil dari Roma 12 ayat 10 be devoted to one another in love, honor one another with above yourselves. Nah di sini kita mau anak-anak sama-sama melihat kembali dari Firman Tuhan dan di mana Tuhan sendiri yang telah meminta anak kita semua untuk saling menghargai, saling menghormati. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, senada dengan karakter building, di Bibi juga kita akan mengajarkan hal yang serupa, yaitu tentang sikap hormat atau sikap menghargai terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan juga terhadap firman Tuhan. Di sini ada observe kriteria, di sini ada observe kriteria, ada respect that, respect creation, And his word, ada uh, respect their community including obeying rules and procedure di mana di dalam kelas anak-anak bisa menghargai dan menghormati setiap rules dan juga ketetapan yang sudah di, sama-sama eh, agreement yang sudah sama-sama disetujui. Lalu be considerate of others feeling, bagaimana menghargai uh, perasaan orang lain dan juga mengenai manners that shows respect seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Beberapa project Bapak Ibu mengenai KIKD, kompetensi yang sama-sama kita mau ajarkan dan mau anak-anak kuasai -anak di dalam pembelajaran di unit kedua ini. Yang pertama itu dari sains yang dalam sains pada pada unit ini anak-anak akan belajar mengenai gaya dan juga gerak ya force dan motion. Di sini anak-anak akan belajar mengenai gaya otot, gaya listrik, magnet, gaya gravitasi, gaya gesek dan mereka juga akan men, kami harap mereka akan dapat memahami mengenai hubungan uh, gaya tersebut dengan gerak yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di sini proyeknya Bapak Ibu, mereka akan melakukan suatu eksibisi, melakukan exhibition um, terhadap uh, yang terhadap terhadap gaya dan di sini exhibitionnya akan dihadiri oleh uh, siswa-siswi dari kelas yang lebih kecil. Jadi mungkin kela bisa kelas 3 ataupun kelas 2 atau bahkan kelas 1 nanti akan datang ke kelas untuk visitasi lalu mereka siswa-siswa di dalam kelas 4 ini akan mengajarkan atau menjelaskan mengenai force dan motion dari force dan motion yang mereka dapatkan. Misalnya siswa mendapatkan gaya gesek, jadi gaya, siswa akan menjelaskan Mengenai gaya gesek melalui board, Bapak Ibu, jadi ada board nanti yang anak-anak akan um, desain untuk kayak apa, uh, board informasi nanti. Anak-anak akan jelaskan dari situ, lalu anak-anak akan melakukan um, peragaan demonstrasi seperti itu. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, Bapak Ibu, nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca sendiri, jadi siswa akan bagi menjadi dalam grup, lalu mereka akan melakukan. Um, presentasi lalu melakukan peragaan seperti itu. Nah di sini ada rubriknya Bapak Ibu, di mana kita mengharapkan bahwa melalui demonstrasi tersebut anak-anak bisa mendemonstrasikan um, hal yang relevan. Jadi demonstrasikan contoh dari gaya gesek misalnya. Nah anak-anak mendemonstrasikan contoh yang relevan seperti itu sehingga siswa-siswa um, yang kelas kecil juga bisa mengerti. Oh ini gaya gesek seperti itu. Lalu bagaimana anak-anak juga siswa kita bisa memberikan um, demonstrasi yang proper ya yang sesuai bagaimana ada eye contactnya dengan audiensnya bisa suaranya terdengar jangan cuma berbisik lalu ada ekspresinya jadi nggak cuma flat ya bapak ibu ya terus ada bisa audiens bisa engage dengan baik seperti itu nah ini selanjutnya ada um, mengenai tematik eh uh, ini mengenai boardnya ya, Bapak ya Mengenai informasi yang anak-anak uh, tampilkan mengenai penyajiannya nanti, penyajian dari presentasi tersebut di dalam board tersebut ada definisinya dijelaskan apa sih itu gaya gesek misalnya seperti itu. Baru dijelaskan juga mengenai uh, relasinya, relasi dari gesek terhadap gak terhadap gerak. Kalau misalnya ada gaya gesek, gaya gesek itu mah Membuat gerakan seperti apa sih? Apakah bisa memperlambat, ataupun nanti bisa mempercepat nantinya seperti itu? Lalu ada gambarnya, dan juga diberikan contoh yang sesuai. Nah, seperti itu nanti ini gambarnya bisa di-print, ataupun juga nanti anak-anak bisa menggunakan kreasi bisa mereka secara mereka bisa gambar, ataupun juga mereka bisa print. Seperti itu, nah nanti ada juga dekorasinya, nah, bisa harus rapi, harus bersih ya Bapak Ibu ya. Jangan habis pegang sesuatu yang kotor baru langsung pegang um, proyeknya. Nanti proyeknya kotor juga seperti itu. Jadi kita juga akan nilai cleanliness-nya, bagaimana berwarna juga, lalu menggunakan cursive writing seperti itu. Nah selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Agnes. Di sini selanjutnya ada um, bahasa Indonesia. Ini merupakan rubrik saya akan show untuk um, um, KD dari Bahasa Indonesia di sini. Ya, silakan bisa tulis. Oke, okay, Bapak Ibu, ini sekarang kita udah sampai di dalam Bahasa Indonesia. Yang pertama KD-nya itu adalah membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan juga menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis. Jadi nanti mereka akan belajar uh, mengenai teks petunjuk kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti teks procedure nanti akan uh, dan nanti mereka akan melakukan sesuai dengan kosa, uh, kosa kata baku dan kalimat yang efektif selanjutnya ser yep oke okay. sebelumnya ser yang bahasa Indonesia ya nanti bapak ibu untuk bahasa Indonesia bakal ada seperti ini ya mereka akan ada menulis dan juga ada dinilai juga bagian isi autentik dan juga gambarnya begitu lagi ser ini tetap masih bahasa Indonesia, tapi ini bedanya. Mereka nanti waktu bagian mereka dalam menyusun kalimatnya dan juga penggunaan huruf kapital, yaitu nanti diambil uh, seperti kerapiannya juga. Lanjut, sir. Nah, dalam BS, bapak ibu, uh, nanti mereka akan melaku, uh, menjelaskan tujuan Allah memberikan Alkitab dan hubungannya dengan manusia, bagaimana manusia memanfaatkan hukum alam yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Lagi, Sir. Yang lagi ini tentang art dan musik. Nah, art dan musik ini nanti mereka akan uh, yang pertama itu mengetahui karya seni rupa. Jadi mereka akan uh, mempelajari tentang teknik tempel, ada kolase, mereka akan melakukan mozaik, aplikasi ataupun motase. Dan di musik mereka akan belajar tentang notes, on treble clef dan akan mereka mainkan juga notes uh, notes tersebut dalam keyboard instrumen dari lagu, begitu lagi, sir. Nah, yang pertama ini art, yang art ini yang pertama adalah nanti mereka akan belajar untuk membuat teknik tempel kolase, nanti mereka akan uh, kumpulkan juga, dan itu nanti um, ya, seperti ada bisa milih ya, kolase, montase, aplikasi, atau mozaik. Oke, okay. satu lagi, sir. Nah, ini juga rubriknya. Yang pertama nanti akan dinilai juga bagian aplikasi, mozaiknya, penyajiannya, kolasenya, dan juga montasenya. Jadi mereka e, diminta juga ya penyajiannya ya Bapak Ibu, jadi mereka nggak boleh untuk bikinnya berantakan, karena semua material itu tidak diatur dan ditempel dengan baik, jadi harus rapi juga, begitu. Oke, sekian Bapak Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan, Miss Eka. Terima kasih, Miss Agnes. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut uh, untuk pelajaran PI. PE. Nah, kalau pelajaran PI, PE, anak-anak akan uh, bermain bola basket ya untuk di unit kedua ini. Nah, ini ada dua KD yang akan mereka mm, pelajari, yang akan mereka, uh, ya, berusaha untuk pelajari uh, untuk unit kedua ini nanti. Akan dijelaskan lebih lanjut ya, maksudnya nanti mereka bisa latihan lebih lanjut lagi dengan guru pi nya masing-masing. Selanjutnya, Sir. Nah, ini adalah rubrik dari uh, permainan bola basket. Bapak Ibu bisa nanti membaca lebih lanjut uh, kriterianya seperti apa. Dan juga bagaimana uh, supaya untuk mendapatkan nilai maksimal apa saja yang harus siswa lakukan, ya Bapak Ibu ya selanjutnya. Nah untuk IT di sini siswa dalam unit kedua ini akan mempelajari tentang fungsi animasi pada PowerPoint. Jadi nanti mereka akan uh, belajar di kelas IT ya bagaimana uh, menambahkan uh, Bagaimana tentang apa animasi pada PowerPoint juga menambahkan kombinasi dan animasi pada teks maupun gambar. Ya, selanjutnya, Seth. nah ini adalah rubriknya, rubrik penilaiannya. Jadi ada empat kriteria yang di e, yang difokuskan untuk e, tugas ini. Jadi bisa dibaca lebih lanjut lagi, Bapak Ibu bisa baca ya. Ya, yeah. next sebelumnya sorry. oh ya, yeah. ya Bapak Ibu uh, demikian penyampaian dari kami uh, tentang unit kedua kali ini Bapak Ibu boleh kalau uh, bisa mempelajari lagi lebih lanjut PowerPoint yang akan kami kirimkan bersama video ini Jadi, nanti kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung uh, chat ya. Bisa lewat chat, bisa juga lewat agenda kepada homeroom masing-masing. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Eh, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, see you, terima kasih.